sekaligus Ketua Wakil Ketua 1 Gugus Tugas Kabupaten, yang saya hormati Ketua DPRD, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua, yang saya hormati Bapak Danding 0904 Tanah Krobot, sekaligus Wakil Ketua 2 Gugus Tugas, yang saya hormati Bapak Kapolres, Wakil Ketua, yang saya hormati Kepala SKPD yang hadir pada kesempatan ini, Kepala Bagian, yang saya hormati anggota DPRD. Minta maaf Pak, ya orang mati yang saya perhatikan tadi. Baik Bapak Ibu, saudara sekda yang beri kesempatan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Minta maaf Bapak Bupati sebetulnya hadir pada rapat ini karena satu hal, maka kami mewakili. Yang kami hormati penanda Wakil Ketua DPD Pasir, sesuai perilaku masyarakat sehari-hari yaitu penerapan protokol kesehatan terkait Corona COVID-19 yang melanda kita. Hadirin yang kami muliakan, untuk mengambil langkah normal baru tentu memerlukan sosialisasi dan simulasi, sehingga kegiatan yang kita laksanakan ini bisa menjadi bahan pertimbangan apakah ke depan dan mulai kapan Kabupaten Pasir akan menerapkan normal baru ini. Hadirin yang kami muliakan, normal baru ini banyak sekali kerjanya. Tentu pemerintah Kabupaten Pasir juga tidak gegabah untuk mengambil langkah penerapan kebijakan normal baru ini. Dalam hal ini kita mencoba menyikapi arahan dari pemerintah pusat tentang bagaimana menanggulangi permasalahan pandemi COVID-19. Namun roda perekonomian tetap dapat berjalan sesuai harapan. Sebelum mengakhiri, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya.